cheese-nya sih tebel banget, banyak banget ya. Gue mau ngeliat yang fluffy-nya gitu. Terus ini lembut banget. Ini satu slice-nya berapa ya? Halo guys, kembali lagi sama gue Brian di Alex Morning Channel. Di video kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan ngicipin kue di daerah Gandaria, Jakarta Selatan. Ini tepatnya ada di Claremont. Yuk, langsung aja kita masuk. Ya guys, di sini variasi kuenya banyak banget. Gue sampai bingung mau ngicipin yang mana. Untungnya di sini tuh jual per slice. Jadinya ya udah deh, gue beli slice kecil-kecil aja sebelum gue beli yang whole cake. Karena mendekati Imlek, jadinya di sini juga jual parcel-parcel nih guys. Buat teman-teman yang mau ngasih saudaranya atau temannya, bisa langsung dicek soalnya lagi ada diskon loh dan ada free gift-nya juga. Guys, di sini juga ada tester kuenya loh. Jadi kalau kalian mau ngasih orang atau saudara mungkin kalian tahu rasanya itu pasti enak. Ini temen gua nih. Enggak bakat loh. Jangan bakat loh. Gimana enak gak? Ini namanya Ini namanya zona cookies. Ini? Classic cheese. Classic cheese. Oke, langsung aja kita cobain yang lain. Ya guys, sekarang gua mau nyobain Red Velvet Cheese. Cantik banget ya, recommended karena sering dibeli di sini. Kita buka dulu ya. Ngeliat yang fluffy-nya gitu. Gak bikin enak guys, kan ada ya cheese yang bikin enak gitu kan. Putih-putih ini apa? Itu coklat. Oh, coklat? Coklat garnis. Kalau tetap tersebut kayak gini, enak banget ya nih. Boleh gak sih kita? Boleh gak sih kita ngeliat cara gue? Enggak sih. Sayang sekali guys. Jadi ini ada 3 layer gitu kan, merah. Jadi ada 3 layer. Terus ini lembut banget. Satu slice ini berapa nih? Untuk slice kayak ini harganya 33.000. Ini recommended sih, kita harus cobain. Oke, langsung aja kita cobain menu lagi. Tuh, ini cheese-nya sih tebel banget, banyak banget ya. Ini worth it banget sih menurut gue, di nomor 3.000. Sekarang kita cobain yang strawberry. Ini gue makan sebanyak ini, sampai sekarang udah enak-enak loh. Hebat banget. Kalau itu kayak biasanya, itu kalau makan sebanyak itu enak. Kayak apa ya bahasa Indonesia nya? Kalau bahasa Indonesia nya giung gitu, giung. Kemanisan. Nah kalau ini enggak. Mau nyobain gak mau? Udah kebosan ya. Udah di dapur, nyicip-nyicip jadi udah gak mau lagi. Oke, kita cobain tiap satunya. Oke guys, sekarang gue mau nyobain rainbow cake-nya. Bentuknya lucu banget ya. Rapih banget. Ini ada berapa layer ya?
satu, dua, banyak lah ya. Warnanya kayak rainbow beneran. Warna-warni. Warna-warni. Ini kayaknya cocok banget kalau misalnya buat ngerayain ulang tahun anak kecil gitu ya. Langsung kita potong ya. Biar kalian lihat. Cream cheese frosting. Manisnya tuh gak terlalu manis banget guys. Dan cake-nya tuh lembut. Gak seret ya. Gak seret. Tapi kalau makan banyak juga seret kan. Cuma ini gak enak gitu. Kalian pernah gak sih makan kue kebanyakan terus enak gitu? Nah ini gue makan ini sebanyak ini gak enak. Jadi gue udah nyobain berapa coba? 1, 2, 3, 4 sama ini. Enak sih. Jadi penjangannya bisa dimakan gak? Bisa. Kok bisa? Itu namanya icing, sugar icing. Oh, sugar icing. Jadi aman. Aman dimakan. Kita cobain deh. Ada coklat putihnya. Iya, ada coklat putihnya guys. Jadi aman kok untuk anak-anak. Kalau ini apa nih? Itu crispy ball. Crispy ball. Buatnya dari apa sih? Itu dari coklat crispy. Oh, coklat. Hmm, enak. Semua menu yang gue cobain itu adalah yang recommended dan yang best seller di sini. Ini Sofet Pro Tengah, harganya sama semua guys, Rp33.000. Kalau juga kita cobain. Unik banget ya. Ada 3 gini. Ini temanya apa ya? Tau gak? Iya temanya. Emang garisnya begitu. Emang garisnya gini katanya. Unik sih. Kita cicipin ya guys. Karena gue pencinta coklat nih, gue bakal tahu banget rasa coklat yang enak tuh kayak gini. Enak banget guys, keren-keren. Coklatnya tuh enak banget. Pernah ngerasain ini coklat banget kayak gimana, kayak ini campuran guys. Biasanya kalau coklat banget kan berlemak gitu ya, gak mungkin lah coklat. Hotel tuh bisa masak kayak enak gak mungkin ya. Enak. Coba cium aromanya gitu. Aromanya juga enak banget ya, wangi gitu. Wangi coklat manis gimana gitu. Tapi aslinya pas udah gue rasain tuh gak terlalu manis sih. Enak gitu, udah manisnya pas. Nih, gue jadinya pengen belajar masak kue gitu. Biar bisa makan kue enak kayak gini tiap hari gitu. Tapi jangan deh tapi gue kayak gitu. Kayak kameramen gue lagi gendut gini. Apa ya? Gue kenyang banget sekarang. Udah berapa kue gitu kan? Setelah gue nyobain banyak kue, akhirnya gue memutuskan untuk beli karamel macchiato. Kue ini cocok banget nih guys buat yang ulang tahun atau sekedar ngasih ke saudara-saudara. Karena bentuknya itu loh, estetik banget dan juga rasanya enak banget. Ya guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Kalau kalian punya kritik atau saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawahnya ya guys. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Dah.